Pemirsa Tabura Injil di mana saja saudara berada, jumpa kembali bersama siaran Renungan Tabura Injil Klasi Siapin Selatan edisi Jumat 10 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang maha kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Selaku umatmu, selaku pemirsa di mana saja berada. Di saat ini kami kembali mendengar renungan firman Tuhan melalui siaran renungan tabura Injil. Tuhan memberkati kami. Semua memberkati pemirsa di mana saja mereka berada. Supaya firman Tuhan hari ini biarlah Menjadi kekuatan dapat membawa pembaharuan di dalam hidup, selaku orang-orang percaya yang terus hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup. Kami berdoa, amin. Firman Tuhan bagi kita terangkat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 7 dan ayat 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema Firman Tuhan hari ini: "Perubahan Hidup Berawal dari Diri Sendiri". Dalam kehidupan yang kita jalani, pertumbuhan dan perubahan secara fisik atau sebagai manusia adalah suatu proses yang alami, di mana... Ada kelahiran sebagai bayi, pertumbuhan sebagai kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya. Itu perubahan alami secara manusia. Namun, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pengajarannya kepada jemaat di Roma yang menjadi renungan kita hari ini adalah perubahan hidup yang. Bagaimana supaya membawa suatu kehidupan yang baik bagi manusia itu sendiri? Rasul Paulus dengan tegas dalam pengajarannya mengajarkan kehidupan yang menunjukkan dua perbedaan, bahwa kehidupan yang dijalani dengan mengikuti segala keinginan-keinginan daging. Atau kehidupan di dalam keinginan daging tidak berkenan kepada Allah, dan juga akan menjadi perseteruan dengan Allah. Perseteruan dalam kata kerjanya adalah "setu", yang artinya "atau yang sama dengan musuh". Jadi, perseteruan dengan Allah berarti bermusuhan dengan Allah. Artinya, bahwa kehidupan yang dijalani dalam kedagingan atau kehidupan dalam daging, dengan memenuhi segala keinginan-keinginan manusiawi secara daging, itu bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Allah. Perseteruan dengan Allah membuat kita jauh dari Allah. Sehingga kita perlu untuk mengoreksi hidup, mengoreksi diri, supaya kita hidup di dalam suatu pertobatan yang membawa pembaharuan, sehingga pembaharuan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian pembacaan ini adalah bagaimana kita keluar dari kehidupan dalam keinginan daging. Sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Kita tidak berseteru dengan Allah. Kita tidak menjadi musuh Allah, tetapi kita mau menjadi sahabat Allah. Kehidupan yang dijalani dalam keinginan daging tidak akan membawa seseorang dalam hidupnya menjadi berkenan kepada Allah. Tetapi ketika perubahan itu terjadi di dalam diri, selaku orang percaya selaku anak-anak Tuhan, maka perubahan yang terjadi oleh karena firman Allah terjadi dengan meninggalkan keinginan-keinginan daging dan masuk ke dalam kehendak Allah, itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sehingga hari ini kita mendapat pengajaran melalui pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sebagai orang percaya, adalah perubahan hidup yang berawal dari diri sendiri. Artinya, tidak dipaksakan oleh orang lain, tidak juga karena ditegur, tidak juga karena dinasehati, tidak juga terjadi perubahan karena keluarga, atau kita mencontohi kehidupan orang lain, lalu kita bertobat. Itu hanya bersifat sesaat, tetapi jika... Pertobatan atau kesadaran itu terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, untuk mau berubah, mau dipulihkan, mau supaya hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah, maka itu kita nyatakan di dalam diri kita sendiri. Keputusan itu terjadi dalam diri kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau berubah. Dalam kehidupan kita, lebih dari apa yang ada di dalam diri kita, perubahan yang terjadi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang dimulai dari diri sendiri. Kita mau berubah untuk hidup di dalam kasih Allah, kita mau berubah untuk mengalami kasih setia Allah, tapi kita juga mau berubah untuk diselamatkan oleh Allah. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perubahan hidup terjadi bukan karena paksaan atau bukan karena orang lain meminta kepada kita, tetapi perubahan hidup dari kehidupan yang gagal, kehidupan yang jauh dari Tuhan, kehidupan di luar Tuhan, kepada kehidupan di dalam kebenaran oleh firman Allah itu harus dimulai dari diri sendiri kita mau supaya kita hidup benar, kita hidup baik, kita didamaikan dengan Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh dan kita terus menjadi berkat di dalam hidup kita. Maka sudah seharusnya perubahan hidup yang terjadi haruslah dimulai dari diri sendiri. Sehingga dengan begitu kita mampu mempertahankannya, kita mampu terus mengusahakannya di dalam hidup ini untuk terus mengalami perubahan itu. Dan kita tetap percaya Tuhan selalu ada dan menolong kita. Demikian firman Tuhan hari ini bagi kita. Kiranya Tuhan terus memimpin kita untuk membaharui hidup kita di dalam kasihnya, di dalam firmannya. Dan perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang maha kuasa, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 7 dan ayat 8 yang memberi tema perubahan hidup berawal dari diri kita sendiri. Bapak di sorga Tuhan yang maha kuasa, engkau memberkati pemirsa di mana saja mereka berada. Ketika firmanmu telah menjadi bagian hidup mereka Mereka juga akan belajar dari firman yang disampaikan Melalui ajaran pengajaran Rasul Paulus Untuk dapat hidup dan mengalami perubahan Di dalam suatu pertobatan yang sungguh-sungguh Di dalam suatu kehidupan Yang tidak hidup menurut keinginan daging Tetapi hidup untuk segala kehidupannya Berkenan kepada Tuhan Terima kasih Bapak di sorga. Mari engkau lihat seluruh kehidupan orang-orang percaya yang terus mengikuti dan mendengar renungan firman Tuhan melalui siaran renungan tabora Injil. Berkatilah mereka, sertailah mereka, berperkaralah dalam kehidupan mereka apapun situasi dan keadaan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga. Ampunilah semua salah dan dosa kami. Berkati kru tabura Injil dalam seluruh pelayanan mereka, bagi pemirsa melalui renungan siaran Renungan Tabura Injil. Berkati juga para pelayan yang terus mengambil bagian di dalam pelayanan Renungan Tabura Injil. Berkati GKI di Tanah Papua. Berkati semua pemirsa di mana saja mereka berada. Sehingga kami terus menjadi saksi, kami terus menjadi orang-orang kepunyaan Tuhan yang mau memberi hidup dibaharui di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, sehingga tidak hidup menurut keinginan daging. Terima kasih, Bapak di sorga. Inilah doa kami: hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa, kami bersyukur, dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Demikian renungan tabura injil hari ini, pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati. Mari memberi diri untuk terus mendengar renungan-renungan Firman Tuhan, sehingga hidup kita terus dikuatkan dan diberkati Tuhan. Shalom.